Oke teman-teman, jadi di sini kita akan bahas beberapa update event lagi yang ada di Advanced Server guys. Jadi yang pertama di sini ada event top up harian yang dimana kita bisa mendapatkan token draw gratis guys. Jadi kalau kita top up 100 diamond selama 8 hari, kita akan mendapatkan token draw gratis sebanyak 5 token guys. Jadi untuk top up 100 diamond, kalian cukup top up weekly diamond pass saja guys, karena sudah menyelesaikan quest yang top up 100 diamond. Jadi token draw gratis ini nanti kalian bisa pakai di event The Navigator ya, yang skin 11-11 Nolan guys. Lalu selain event top up harian, di sini juga ada event mega draw. Di event mega draw nanti kita harus beli token guys. Jadi nanti kita beli token, kita akan mendapatkan kode keberuntungan. Nah, kode keberuntungan yang kita dapat nanti akan diundi. Lalu kalau kita menang, kita bisa mendapatkan hingga 50.000 diamond. Jadi ini hoki-hokian guys. Kalau kalian dapat ya syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa, karena kayaknya bakalan sulit untuk mendapatkan prize pool 50.000 diamond. Tapi event ini cukup worth it juga guys. Dengan harga beberapa diamond, kalian juga sudah bisa membeli token draw gratis. Oke, di sini kita akan coba draw dulu pakai token draw gratis yang kita punya tadi ya. Jadi seperti biasa, event 11-11 ini juga akan berbarengan dengan event promo diamond. Jadi nantinya kalian juga bisa gacha dengan promo diamond. Tapi buat teman-teman yang gak mau gacha pakai promo diamond, kalian bisa pakai promo diamond kalian untuk membeli skin guys. Untuk event 11-11 ini diperkirakan akan hadir sebelum bulan November nanti. Dan di sini untuk skin utamanya adalah skin dari Nolan. Kalian bisa lihat ya, untuk tipe skinnya ini kayaknya di laut gitu guys. Lalu untuk price poolnya di sini juga ada skin 11-11 ya. Semoga saja di resell sesuai yang ada di Advanced Server ini. Selanjutnya di sini kita ke update untuk event M6 yang dimana di sini ada event Minggu Pesta. Jadi di event Minggu Pesta ini kita bisa dapat skin gratis guys. Jadi kalian harus naikin poin di event Minggu Pesta ini. Jadi di sini ada 5 level ya, level 1, level 2, level 3, level 4 dan level 5. Di level 5 itu ada skin limited atau skin lucky box guys. Sebenarnya cukup gampang untuk mencapai ke kotak level 5 ini. Kalian cukup selesaikan questnya saja guys. Nanti kalau sudah hadir di original server, saya akan buatkan tabelnya biar nanti kalian nggak kelewatan untuk mendapatkan poinnya guys. Oh ya, lalu untuk event callback di sini untuk akun yang sudah tidak login selama 7 hari, kalian bisa memasukin kode kalian ya. Jadi kalau kalian masukin ke kode kalian, kalian akan mendapatkan 13% guys. Ini tanpa berteman ternyata. Jadi kalau satu orang bisa mendapatkan 13%, berarti untuk mencapai ke 100% kalian cukup mengundang 8 orang yang sudah tidak login selama 7 hari. Jadi cara tercepat untuk mendapatkan skin ini secara gratis adalah kalian mengundang 8 orang yang sudah tidak login selama 7 hari. Tapi kalau kalian kesulitan mencari akun yang sudah tidak login selama 7 hari, kalian bisa menyelesaikan quest tawar dan quest untuk dibantu ya. Tapi kalau kalian mau cepat, biasanya ada store yang menyediakan jasa callback guys. Selanjutnya kalau dari info Bank ACUNYL, di sini sudah ada bocoran mengenai event gacha dari event Hunter x Hunter guys. Jadi nanti ada 4 hero yang mendapatkan skin Hunter x Hunter. Yang pertama adalah Cecilion, yang kedua Dairot, yang ketiga Harith, dan yang keempat adalah Julian. Tapi di sini belum ada bocoran mengenai tanggal rilis dari event ini guys. Lalu ada kabar juga nanti di Magic Wheel akan hadir skin legend dari Fanny. Waduh, skin legend dari Johnson saja belum rilis tapi sudah ada survei mengenai skin legend dari Fanny guys. Jadi gimana menurut kalian? Dan sampai di sini dulu video saya. Jika kalian suka jangan lupa like-nya juga, share-nya juga dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye bye.